9. Little Asia at Osaka. Konsep rupa This is so amazing. Korea, China, dan Jepang. Wah, melopong Riza tengok ini video nih. Fasilitasnya tuh benar-benar luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. So, kali ini Riza akan react sebuah video yang sudah di request oleh kamu. Of course lah, siapa lagi kalau bukan kamu kan. Yaitu video yang bertajuk 100 fasilitas kelas dunia di Peak 2 The New Jakarta City dari channel Agung Sedayu Group Official. Tanpa berlama-lama, jom kita saksikan bersama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip, oke? Halo pemirsa. Halo. Tentunya tidak asing lagi dengan mega proyek Peak 2, bukan? Betul sekali. Peak 2 memang menjadi properti paling dicari dan diminati saat ini. Peak 2. Kota baru yang menjadi The New Jakarta City dengan luas kurang lebih 2.650 hektar ini memang luar biasa. Luasnya. Dari perhitungan statistik, jumlah rumah di Peak dan sekitarnya mencapai kurang lebih 76.000 unit. Kita asumsikan saja satu rumah memiliki 4 orang penghuni, maka populasi penghuni kawasan Peak dan sekitarnya mencapai 305.000 orang. Nah, itu baru di Peak itu, guys. 305.000 orang dalam pengembangan kawasan. Masya Allah, ramainya. Tidak mengherankan jika Peak 2 membangun fasilitas jauh melampaui fasilitas di real estate lainnya. Wow. Kali ini kita akan kupas habis fasilitas dan kelebihan apa saja yang ada di Peak 2. Update Juni 2022. Ada macam fasilitas yang bisa Anda nikmati di Peak 2. Bahkan per Juni 2022 telah berkembang menjadi 100 fasilitas utama. Saking banyaknya, akan lebih mudah jika seluruh fasilitas tersebut kita bagi dalam 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama, fasilitas yang sudah dapat kita nikmati saat ini. Oke. Yang kedua, fasilitas yang sudah selesai didesain dan kini dalam tahap penyelesaian pembangunan. Dan yang ketiga adalah fasilitas jangka panjang. Yang saat ini wow. Masih dalam tahap perencanaan. Mari kita mulai dari yang pertama. Fasilitas yang sudah bisa kita nikmati saat ini. Kita mulai dari fasilitas rekreasi. 1. Jalasena. Jalasena. Track dan bicycle track mengelilingi kawasan pantai maju Golf Island. What a nice view. Pantai Pasir Putih Peak 2 sepanjang kurang lebih 4 km. Di sini juga berdiri megah salah satu marketing galeri Peak 2. 3. Greenbelt seluas kurang lebih 60 hektar di tengah CBD. 4. Pusat sepeda terlengkap. Betul-betul luar biasa, guys. 5. Sedayu Indo Golf. Sedayu Indo. Lapangan golf 18 holes karya Jack Nicklaus merupakan satu-satunya lapangan golf di Indonesia yang dikelilingi laut, dikelilingi oleh driving range dan clubhouse megah dengan restoran eksklusif di dalamnya. 6. Wisata mangrove. Hutan wisata bakau alam seluas hampir 100 hektar yang dilengkapi penginapan The Mangrove Cafe by Jiro. Fasilitas speedboat dan yang best nih, speedboat sungai hingga gedung serbaguna outdoor untuk gathering. Kemudian kita lanjutkan ke fasilitas-fasilitas kuliner yang sudah bisa dinikmati seperti fasilitas kuliner Pancoran Peak yang pada awal 2022 ini baru saja diperluas dan dipercantik dengan pagoda sebagai landmarknya. Wah, 8, cantik tempatnya. At Batavia Peak, promenade tepi pantai. 9. Dilengkapi oleh restoran terapung The Talasa Pinisi Boot Bar and Gastro. 10. Urban Farm Peak. 11. Sentosa Seafood. 12. Banyaknya makanan. Restoran sore. 13. Holy Wings. 14. Beach Food Street. Wow. 15. Food Street 1 dan 2. 16. Black Owl Dining and Liberation. Selain kuliner, juga tersedia beberapa pusat untuk kebutuhan sehari-hari. Antara lain, 17. Kemchik Supermarket. Dan 18. Indomaret. Dan 19. Terdapat juga fasilitas sekolah, yaitu Seci International School. Wah, keren. Luar biasa sekali, bukan? Nah,
Selain itu, ada pula fasilitas yang sekarang ini sudah dalam proses pembangunan di kawasan PIK yang mana kita masukkan dalam kategori tahap 2. Apa sajakah itu? Mari kita dengarkan bersama berikut ini. 1. Financial District dan Menara Syariah PIK 2, di mana dikembangkan di sini bisnis dan industri halal dan direncanakan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara nantinya. Saat ini sedang dalam tahap konstruksi. 2. Rans Prestige Sportstainment dan Rans Carnaval City Zoo yang baru-baru ini melaksanakan groundbreaking di tanggal 22 November 2021. Kawasan ini akan menjadi sarana olahraga untuk Rans Cilegon FC dan Rans Peak Basketball. Lapangan sepak bola Rans Prestige Sportstainment ini akan dibuat secara khusus sesuai dengan standar FIFA. Kemudian menyusul akan segera dibangun juga Rans Carnaval City Zoo yang menjadi kebun binatang wisata keluarga yang berlokasi di tengah kota. 3. Verde Sports Hub, fasilitas olahraga mewah-mewah internasional yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2,7 hektar. Rencananya akan dibangun 2 lapangan sepak bola berstandar FIFA, 6 lapangan badminton, 2 lapangan basket atau futsal, dan 2 lapangan padel tenis. Direncanakan untuk buka di kuartal kedua di tahun 2022. Rasanya sudah buka lah sekarang kan. 4. Indonesia Design District at PIK 2 Urban Hub, pusat mebel seluas kurang lebih 10 hektar. Direncanakan buka di Maret 2023. Oh, indah lama lagi. 5. Distrik Otomotif PIK 2, di atas lahan seluas 3 hektar ini akan menjadi pusat otomotif District Otomotif, guys. 6. Restoran seafood Bandar Jakarta terbesar. Kelima fasilitas di atas, Trans Prestige Sportstainment, Verde, Indonesia Design District, Distrik Otomotif dan Restoran Seafood Bandar Jakarta berlokasi di dalam kawasan PIK 2 Urban Hub seluas kurang lebih 120 hektar. 7. Orange Grove at Greenbelt PIK 2, kawasan rekreasi yang dekat dengan alam dengan luas hampir 3 hektar, sangat cocok untuk rekreasi bersama keluarga. Direncanakan akan dilengkapi oleh glamping di kabin-kabin penginapan. Masya Allah, benar-benar luar biasa nih guys. Kelas aktivitas anak, workshop gerabah. Begitu banyak sekali fasilitas dan kelebihan yang ada di PIK 2 di Desember 2022. 8. Townhub PIK 2 yang merupakan kombinasi antara mall, supermarket, pasar bersih dengan sport club yang mana bisa dicapai dengan berjalan kaki dari kawasan perumahan milenial. Direncanakan selesai di April tahun 2023. 9. Little Asia at Osaka. Konsep rupa This is so amazing. Korea, China, dan Jepang. Wah. 10. Aloha, fasilitas street food tepi pantai bertema summertime yang ikonik. 11. Tokyo Hub yang sudah mulai beroperasi secara bertahap sejak Mei lalu. 12. Tokyo Market. Tokyo Market. Di kawasan Gulf Island dan Ebony Island yang merupakan muka dari PIK 2 juga sedang dibangun beberapa fasilitas menarik, antara lain 13. Batavia Peak, kawasan entertainment tepi laut terbaik didesain oleh legacy konsultan ternama dari Amerika, akan berlokasi di antara pantai kita dan pantai maju, di mana sebagian fasilitas seperti kafe dan panggung akan berada di atas air. Direncanakan tahap 1 akan selesai di akhir tahun 2022, kemudian dilanjutkan untuk tahap 2 yang ditargetkan selesai di Juli 2023. 14. Kawasan Sunset Promenade. Kawasan Sunset. Kafe terbaik berada. Deretan kafe-kafe terbaik. Hidangan terbaik di dalam kafe atau di outdoor, bahkan di rooftop sembari menikmati view mangrove, laut dan sunset yang menawan. 15. By the Sea yang merupakan fasilitas pusat butik di PIK. Fashion area layaknya di Bangkok. Direncanakan selesai Agustus 2022. 16. Sudah selesai. Central Market PIK, pusat bahan-bahan segar dengan desain gedung yang modern. Direncanakan selesai di Oktober tahun 2022. 17. Indigo Promenade. Wah, keren sekali pemirsa. Selain yang tadi disebutkan, ada juga fasilitas-fasilitas yang sedang dalam tahap perencanaan dan desain. Tidak kalah hebatnya loh. Betul-betul mewah. Hampir speechless Riza tengok ini video. Atau fasilitas tahap ketiga. Di kawasan PIK 2, fasilitas leisure dan entertainment.
yang dalam perencanaan. Sedayu Watertown Mall merupakan mall lifestyle terbesar yang direncanakan dengan tenan-tenan ternama. Wow. Desainnya dilengkapi danau seluas 7,8 hektar. Gila. Yang show dan lighting cantik di malam hari. Betul-betul. Wah. Dua center point, leisure and entertainment hub. Kawasan seluas kurang lebih 100 hektar dengan 15 pusat fasilitas di dalamnya. 15 pusat fasilitas. Town, destinasi kuliner dan wisata dengan konsep 4 negara sekaligus. Wow. Juga hadir Grand Shanghai China Restaurant dan supermarket khas Tiongkok, Tiong Bahru Market Singapura, North Point Commercial Boulevard, dan lain-lain. Direncanakan selesai bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024. Indah lama sudah tuh. Mata Elang International Stadium dengan konser hall yang bisa menampung lebih dari 45.000 pax penonton. Semua pergelaran musik internasional dan nasional serta pameran akbar event UMKM bertaraf nasional akan dilaksanakan di Mata Elang. Direncanakan akan dimulai konstruksinya dalam waktu dekat. Mata Elang Stadium direncanakan selesai di akhir tahun 2023. Punyalah cantik ini stadium deh nih. Peak 2 merupakan waterfront city JT dan Marina bertaraf internasional. JT dan Marina yang bertaraf internasional yaitu Miami Marina. Desain Marina Center ini bahkan akan menjadi ikon baru di Indonesia. Dicanangkan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal pesiar sebelum bertolak ke lokasi wisata ke kepulauan di Indonesia. Nantinya kawasan ini akan menjadi magnet pariwisata penting di Indonesia. 5. Tidak ketinggalan, kawasan Peak 2 Urban Hub, kawasan komersial terpadu seluas kurang lebih 120 hektar yang berdekatan dengan Marina Peak 2 menjadi seolah-olah mini Miami. Di Peak 2 Urban Hub, selain fasilitas yang sedang dibangun, yang sudah disebutkan di tahap 2, betul-betul luar biasa, guys. Beberapa yang dalam tahap perencanaan, antara lain Era Jaya Digital Complex atau EDC, Biggest Sport Apparel Retailer, Kampung Nusantara at Peak 2 Urban Hub, Kampung Nusantara, hotel berbintang 3, 4, dan 5. 6. Marina Bay merupakan kompleks rukan dengan tematik fasad dari berbagai negara. Ada rukan New York, rukan Beijing, rukan Venesia, rukan Amsterdam, rukan Paris, dan rukan Berlin. Hanya luar biasa. Menuju ke Boardwalk Mangrove yang sangat cantik. Tempat berjalan-jalan santai menikmati alam bagi para pengunjung kawasan Marina Bay. 7. The Club. Clubhouse terbesar dan terlengkap di Peak 2, berlokasi di dalam klaster Pasir Putih Residences, tepat di samping danau dengan hamparan pasir putih di tepinya. Direncanakan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar, menghadirkan fasilitas unggulan senior club dan kids daycare untuk menunjang kualitas hidup warga. Selain itu, terdapat gym, klub restoran, Olympic size swimming pool indoor dan outdoor, supermarket dan ballroom untuk berbagai acara seperti ulang tahun maupun pernikahan. 8. Beach Club. Direncanakan tahun depan akan hadir dua eksklusif beach club. Dua eksklusif beach club pengelolaannya seperti Lands End yang direncanakan selesai di April 2023 dan Dreamville sehingga menambah pesona pantai pasir putih Peak 2. Tempat ini kan betul-betul lebih dari kata luar biasa. Adalah sport and leisure water activity yang berlangsung di sepanjang Sungai Tahang yang berada di dalam area Greenbelt Peak 2. Direncanakan selesai di tahun 2022. 10. Golf course 27 holes seluas kurang lebih 100 hektar dengan sea view yang menakjubkan. 11. Kawasan Eco Park seluas kurang lebih 54 hektar. Area yang direncanakan akan memenuhi kebutuhan penghuni dengan danau yang ada di sekelilingnya. Kawasan multi religi dan multikultural yang dinamakan Taman Bineka. Taman Bineka. Masjid Agung Peak 2, Gereja Katolik, Vihara dan Tempel yang akan mewakili aliran China, India, dan Thailand. Juga dilengkapi rumah sakit, sekolah dan kawasan wisata halal, serta danau seluas kurang lebih 23 hektar dengan taman cantik di sekelilingnya. Direncanakan selesai di tahun 2024. 12. Open air concert venue. Wah, seperti Coachella. Open air. 13. Palm Springs. Concert kawasan venue. Kawasan penginapan bertema tepi pantai yang eksotis. 14. Eurocar Showroom. Showroom Luxury Cars. 15. Shibuya Night Market. Dengan gang-gang kuliner yang khas. 16. La Riviera, kawasan rukan tematik yang sedang hits. Ala-ala Eropa gitu. Art Science and Museum.
18, Entrepreneur Hub and Mid-Rise Office. 19, Resort Hotel and Service Apartment. 20, Miami Beach. 21, Hotels and Water Park. Wah. 22, Pasir Putih Town Center. 23, Greenbelt Activation and Special Lighting. 24, Artwork Gateway North Point. 25, Patung Sudirman. Wow. 26, Nature Playground and Floating Wetland. 27, Bestnya tempat deh nih, Aqua ya ampun. Farm and Water Garden. Banyak sekali 28, fasilitas dan kelebihan. Sport Park and Beach Volley. 29, Esplanade. Wow. 30, Iconic Twin Bridge and Floating Lantern Pavilion. 31, Hot Garden and Winter Garden. 32, Pusat Makanan Halal. 33, Arc de Triomphe. 34, Pasar Modern. 35, Dewi Mazu dan Dewi Kwan Im. Fasilitas pendidikan dan kesehatan. Rencananya akan hadir beberapa institusi pendidikan ternama, di mana sudah bergabung Prasetya Mulya yang akan menyiapkan pendidikan vokasi terbesar, Concord College UK. Sint Johannes Beckmans sudah melaksanakan peletakan batu pertama pada 17 Mei 2022 lalu dan direncanakan akan topping off di akhir tahun 2022. Al-Azhar Sifabudi, Seci International School, Yayasan Pelita Harapan, Hope Academy dan Sekolah Dian Harapan. Melopong Riza tengok ini video nih. Serta berbagai institusi fasilitasnya pendidikan lain itu benar-benar luar biasa. Fasilitas kesehatan bertaraf internasional, wow. Yakni ada Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina dan fasilitas klinik terbaik lainnya. Direncanakan selesai di tahun 2024. Di sisi hotel dan hospitality juga tidak ketinggalan. Juga dirancang area yang menyerupai Maldives, wow. Di mana akan hadir villa-villa cantik di atas air. Long Island, hunian premium dengan konsep villa dikelilingi view laut dan sungai. Didesain menjadi hunian paling eksklusif di Peak 2 dan menjadi mahkota kawasan. Juga ada beberapa fasilitas lain yang tengah didesain di kawasan Gulf Island dan Ebony Island, yaitu Indigo Promenade, kawasan leisure tepi pantai, dilengkapi restoran-restoran terbaik, serta Sunset Pier dengan view mangrove dan sunset. Direncanakan selesai di September 2022. Rodeo Drive, Retail and Riverwalk, Ebony Marina, Love Bridge, Shipyard. Pemirsa, kapan lagi Anda bisa tinggal, bekerja dan berkarya di kota dengan super fasilitas seperti di Peak 2? Setelah mendengar pemaparan tadi, tentu kita sama-sama menyadari bahwa fasilitas di Peak 2 jauh melampaui fasilitas di real estate manapun juga. Benar, wow. Nah, sekarang Riza speechless tengok ini video. Fasilitas dan kelebihan yang ada di Peak 2 tuh benar-benar, wah, luar biasa sekali guys. Semuanya nampak mewah dan bahkan ada lagi fasilitas yang masih dalam perencanaan, masih dalam pembangunan. Sedangkan fasilitas yang sudah selesai dibangunkan tuh sudah bagi Riza sudah cukup banyak. Tapi ada lagi fasilitas yang masih dalam proses pembangunan. Wah, Masya Allah, benar-benar keren lah. Riza rasa bila orang dengar Peak 2 ini kan, kalau sudah tengok itu video tadi, Riza rasa mungkin akan ada ramai orang yang teringin sangat-sangat untuk bekerja di sana, di Peak 2. Fasilitasnya tuh, wah, memang melampaui fasilitas yang ada di real estate yang lainnya. Riza ada dapat info juga yang Peak 2 ini adalah salah satu tempat yang ada banyak sekali perumahan elit. Wah, tidak heran lah kan kenapa ada perumahan elit di sana. Dan yang buat Riza terkejut tadi itu kan ada 76.000 unit rumah. Masya Allah, begitu ramai sekali lautan manusia yang menghuni di situ, yang tinggal di situ. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus support channel Riza Official. Oke? Okay? Bye guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.